Harga mobil Honda Mobilio, spesifikasi, fitur, kelebihan dan kekurangannya terupdate Maret tahun 2023. Jakarta Honda Mobilio pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 oleh PT Honda Prospect Motor, HPM. Mobil ini bersaing dengan kompetitornya pada segmen LMPV bersama dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan Nissan Grand Livina. Mobil ini menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan mobil yang muat banyak dengan harga mobil yang kompetitif. Selain harga mobil yang kompetitif, mobil ini memiliki fitur yang cukup oke untuk sebuah mobil berjenis LMPV yang berkapasitas 7 penumpang sehingga cukup baik untuk digunakan sebagai mobil keluarga dan mobil harian. Lalu dengan fitur yang cukup dan harga mobil yang kompetitif, apalagi sih yang dimiliki oleh Honda Mobilio ini? Yuk simak pembahasannya. Honda Mobilio 2021 telah dilengkapi dengan pengendali AC digital untuk semua varian. Selain itu, dashboard Honda Mobilio 2021 tipe S dilengkapi dengan fitur Double DIN AM/FM Single Disc MP3, WMA, USB Port, AUX Input, MADE 4 iPod, iPhone. Di sisi lain, dashboard Honda Mobilio 2021 tipe RS CVT telah dibekali dengan layar sentuh 6,8 inci berfitur AM/FM Single Disc CD DVD MP3, WMA, USB Port, MADE 4 iPod, iPhone dan Android plus Bluetooth Connection for Phone. Dengan fitur hiburan seperti itu, pastinya akan meningkatkan kenyamanan pengemudi dan penumpang di dalam kabin mobil Honda Mobilio 2021. Salah satu faktor yang mempengaruhi popularitas sebuah mobil di pasaran adalah desain eksteriornya. Desain ini adalah identitas awal mobil, misalnya desain yang sporty, elegan, atau mewah. Bagaimana dengan desain eksterior Honda Mobilio 2021? Harus diketahui bahwa desain eksterior Honda Mobilio 2021 mengadopsi DNA Honda pada setiap bagian, yang paling mencolok adalah bagian depan mobil. Lampu depan didesain lebih pipih daripada generasi sebelumnya. Sedangkan grill depan didesain lebih tegak, sehingga terlihat tegas dan sporty. Dalam hal dimensi, Honda Mobilio 2021 memiliki panjang 4.386 mm, lebar 1.683 mm, dan tinggi 1.603 mm. Dengan dimensi seperti itu, Honda Mobilio 2021 terlihat kompak dan tegas, sehingga terlihat lebih sporty. Dengan fitur yang cukup oke untuk sebuah mobil yang biasa dipakai sebagai mobil harian dan mobil keluarga, Honda Mobilio hadir dengan harga mobil yang kompetitif jika dibandingkan dengan para kompetitornya, adapun fiturnya berupa layar sentuh dengan koneksi ke smartphone penggunanya. Selain itu, Honda Mobilio juga memiliki desain keren dengan kabin yang lega, sehingga dengan harga mobil yang kompetitif, kamu bisa membawa pulang mobil LMPV dengan kabin yang bisa memuat hingga 7 orang penumpang ini. Honda Mobilio saat ini hanya dijual dalam satu varian saja, yaitu SMT dengan harga Rp 235,9 juta.